Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Tora Sudiro dan Mika Amalia tampak bahagia dengan keberadaan 5 anak perempuan mereka. Meski Tora dan Mika masing-masing membawa 2 anak dari pernikahan sebelumnya, tapi keluarga ini tampak begitu akur dan harmonis. Dan kebahagiaan itu pun dirasa sudah cukup bagi Tora dan Mika. Ketika ditanya apakah keduanya masih ingin menambah momongan, Mika dan Tora sepakat menjawab tidak. Udah lima perempuan semua, jadi udah cukup. Nambah lagi, aduh. Jadi kalau nambah sih, namanya sih seneng, Mbak. Sekolahnya capek. Sekolahnya pegel gitu. Kecuali kalau misalnya begitu gede, tiba-tiba bisa dapat ijazah gitu, enak. Tapi kan paling takep-takepin yang gitu ya. Ya. Saat ini tugas Tora dan Mika hanya tinggal menyekolahkan dan membesarkan anak-anak mereka. Tapi kira-kira, apakah Tora dan Mika akan menerjunkan salah satu dari anak-anaknya ke dunia entertainment? Masih sekolah aja dulu yang benar. Tergantung saya, Mak. Anak saya maunya jadi apa gitu. Ya. Kalau misalnya mau jadi Batman, dokter. Pokoknya terserah anak saya mau jadi apa. Kita sebagai orang tua tinggal menginginkan.